Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ricci. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan akun AdSense kita. Oke, yang pertama masuk di YouTube kita, ya. Kemudian klik ini. Klik ya, kemudian klik ini Creator Studio. Nah, ini dia ya. Kemudian klik ini seluruhan. Klik dan ini, klik ini, monetisasi, ini aktifkan, klik. Ini dia. Ini, kalau ini sudah kita menambahkan ya, karena saya sudah punya akun YouTube yang satunya yang sudah saya monetisasi, jadi ini menambahkan. Kalau tidak, kalau kita mau baru mendaftar yang pertama kalinya, maka caranya beda. Ini juga tampilannya beda-beda ya, karena jadi ini menambahkan jadi bagian tampilannya. Ya, kita klik ini, aktifkan akun saya. Iya, jadi beginilah tampilannya kalau blog kita belum bisa dimonetisasi. Kenapa? Karena blog kita masih apa nih? Maaf, kalau saluran YouTube kita tidak bisa dimonetisasi. Beginilah tampilannya. Jadi ini belum bisa kita monetisasi karena YouTube kita ini masih tergolong baru. Jadi beginilah tampilannya. Sekali lagi beginilah tampilannya. Kemudian kita kembali ya, kita kembali karena memang ini ya, videonya juga baru baru satu, baru 12 tampilan ya, dan kita lihat ya ini dia baru 12 kali tayang. Baru satu ya, kita jadi harus tambahkan video ya, video yang video asli ya, buatan Anda. Karena kenapa? Karena kalau Anda aktifkan nanti video yang tidak asli, maka itu repetisi Anda nanti terlihat tidak baik ya. Jadi jangan bisa-bisa Anda tidak diterima atau nanti Anda di banet ya gitu. Ditolak ya gitu, di apa di dihapus akun Anda dari seperti itu ya. Oke, nanti saya bikin lagi video dah. Saya bikin video, saya tambahkan. Kalau sudah bisa nanti saya share lagi ke teman-teman. Jadi tetap di jangan lupa subscribe ya.
video ini supaya teman-teman bisa mendapat video-video yang bermanfaat lainnya. Oke, demikian. Terima kasih.